Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV. Hari ini Mimin akan memberikan spesial untuk sahabat semua di rumah. Di sini ada Ayu Ting Ting dan juga keluarga serta rekan dan juga para fans Ayu yang tergabung dalam Ayu Ting Lisius Berbagi. Ayu Ting Lisius mendorong donasi untuk anak-anak yatim dan piatu dari salah satu panti asuhan dan berkumpul di Dahulu Cafe untuk merayakan pesta ulang tahun dari Ayu Ting Ting. Suasana yang sangat meriah diiringi dengan lagu-lagu indah dan juga yang menjadi sorotan adalah gaun dan juga pakaian yang dipakai oleh Ayu dan juga keluarga. Semua berwarna biru nih secara hati Ayu Ting Ting ya. Sehat selalu untuk Ayu, happy birthday yang kesekian kalinya dari Mimin. Di ulang tahun Ayu Ting Ting yang ke-30 ini ya, semua berkumpul menjadi satu setelah beberapa tahun tak bersua karena COVID-19. Alhamdulillah hari ini semua fans Ayu Ting Lisius bisa bertemu kembali dengan Ayu Ting Ting dan bisa bergoyang, bernyanyi, bahkan berfoto ria dengan Ayu dan juga keluarga. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Semoga segera mendapatkan jodoh yang terbaik untuk Ayu Ting Ting dan juga untuk Bilqis, semoga mendapatkan ayah sambung yang terbaik yang Allah berikan. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita akan melihat status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya beberapa menit yang lalu. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan terima kasih atas dukungannya Ayu Ting Lisius Official. Sangat senang bertemu dengan kalian semua. Hati Ayu Ting Ting sangat senang nih hari ini karena bisa bertemu dengan sahabat ya. Hari oleh Bahrul Ulum, seru kayaknya. Ayu Ting Lisius juga nih, cantiknya si Sokejin yang satu ini. Dan ternyata ada seseorang yang spesial yang datang di hari ini pemirsa. Nah, informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Ayu Ting Ting Instastory Ayu 4 menit yang lalu. Ayu berpose dengan Chanfak 94. Digadang-gadang pria tersebut mirip sekali dengan Lee Min Ho. Beliau adalah seorang chef nih pemirsa. Park Sun Chan merupakan chef yang berasal dari Korea dan juga Indonesia, sekarang menetap di Indonesia. Pria tersebut digadang-gadang sangat mirip dengan aktor Korea yang memang terkenal, Lee Min Ho. Dan tak hanya itu, ternyata pria tersebut juga sudah banyak dikunjungi oleh artis-artis untuk kolaborasi masak bersama. Apakah Ayu dan juga pria tersebut akan kolaborasi bersama di Kishu TV? Wah, pastinya ya. Sesuatu yang sangat diidamkan Ayu nih, bisa kolaborasi bareng dengan seseorang yang memang ke Korea-Koreaan. Semoga kerjanya lancar selalu ya untuk Ayu Ting Ting. Dan di sini juga ada status terbaru yang Mom Ayu Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Mom Ayu Ting menuliskan, "Alhamdulillah, terima kasih buat Ayu Ting Lisius Official semuanya buat hari ini surprise. Ulang tahun Ayu Ting Ting, alhamdulillah lancar, meriah banget. Makasih sekali lagi Ibu ucapkan buat kalian semua. Semoga selalu ada buat Ibu dan sehat selalu, support selalu buat Ayu Ting Ting dan terima kasih Bu Nandia Prima Rasa Official buat supportnya buat hari ini. Baksonya enak banget pastinya." Dan juga buat Katalu Kemargo, Ci Ana ikut supportnya di hari ini. Terima kasih, berkah buat kita semua. Tulis Mom Ayu Ting di akun Instagram pribadinya. Ya, mengucapkan terima kasih untuk Ayu Ting Lisius Official yang hari ini sukses memberikan kejutan ulang tahun Ayu Ting Ting yang ke-30. Lihat di dalam foto ini, Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik dan juga luar biasa. Disponsori oleh Kuacir Rebo. Oke, sahabat semua, selamat menyaksikan unggahan terbaru dari Ayu Ting Ting hari ini yang super luar biasa Bibi sajikan untuk sahabat-sahabat di rumah karena spesial ulang tahun Ayu Ting Ting yang diselenggarakan oleh Ayu Ting Lisius Official. Lagi happy birthday untuk Ayu Ting Ting, murah rezeki, sehat selalu, semoga menemukan jodoh yang terbaik tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Sukses selalu dan kompak selalu untuk keluarga Ayu Ting Ting yang super kece. Oke, sahabat semua, Mimin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Sitting here.
like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares. Standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Kita ngadain acara lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, bisa kumpul lagi ya. Iya, jemaah. Foto satu-satu mah iya kali ini ya. Wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I never feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. A rock in a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah, that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait, no, it's living with no shame. Wait, no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live it?